Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua dimanapun berada pada pagi hari ini. Hormat kita kepada Tuhan. Anugerahnya besar melimpah. Pagi hari ini kita ada karena Tuhan. Dan siap menikmati berkat-Nya di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini, kita akan memulai hari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Salah Motivasi, yang terambil dari satu nats Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama kita menjadi pengikut Kristus atau menjadi anak Tuhan adalah untuk mencari hal-hal yang bersifat rohani dan mengandung nilai kekekalan. Kesalahan terbesar mengikut Tuhan adalah ketika motivasi kita hanya mencari roti atau hal-hal yang bersifat jasmani dan kekayaan semata. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal ini juga terjadi pada orang-orang banyak pada saat itu yang mencari Yesus. Mereka mencari dan mengikuti Yesus tujuannya bukan untuk mendapatkan hal-hal yang mengandung nilai kekekalan, tetapi mereka tujuannya untuk mencari hal-hal yang lahiria semata, yaitu ingin mencari roti. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak menutup kemungkinan hal ini juga banyak terjadi pada anak-anak Tuhan zaman sekarang. Gereja hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan berkat semata. Yesus mau setiap orang yang datang kepada-Nya mencari dan mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani dan mengandung nilai kekekalan. Karena memang pada akhirnya langit dan bumi akan lenyap dan berakhir dan semuanya itu tidak ada artinya. Bagaimana dengan motivasi kita dalam mengikut Tuhan saat ini? Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan dibandingkan dengan hal-hal yang kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan itu sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Artinya di sini Rasul Paulus lebih mengutamakan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal yang rohani, daripada hal-hal yang jasmani. Karena apa? Karena ketika mereka memperhatikan hal-hal yang tak kelihatan terlebih dahulu mereka utamakan, maka firman Tuhan jelas mengatakan hal-hal yang lahiria otomatis akan mengikutinya. Biarlah ini menjadi satu perenungan kita pada pagi hari ini, supaya kita juga lebih memperhatikan hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang jasmani. Biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita pagi hari ini dan
menjadi kekuatan. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.